Sekarang ada Ayu Mulia. Lepaskan juga. Oh, kembali terjadi yang gagal. Penyelamatan jajaran punggung sebelah ciklasi perbayang kali. Ini barang ini. Meskipun dikepung oleh dua malam. Yang kedua, tiara kali ini, angkat kali ini, tinju saja bola Anissa Tati, kembali berbahaya, ini balik dulu. Namun pelan kali ini, satu kemarau punggung 9 di sana, yaitu Anggita mampu dibaca dengan baik oleh barisan depan anak-anak CVA sekalian. Pecah telur sekaligus membuka angka menjadi pembeda CVA sekalian. 1-0. Upaya yang kedua lekas dengan jasa nomor punggung 7. Oh, return selfie yang gagal. Dilakukan nomor punggung 8 libero Umta tadi. 2-0 kali ini. Nampaknya awal yang cukup baik dilakukan oleh para Srikandi dari CVA sekalian. Upaya ketiga kali nomor punggung 7 lepaskan juga. Ada tiara kali angkat. Namun lebih aman saja passing. Situasi berbahaya kali 4 diagonal di sana. Masih mampu ditahan kembali serangan balik. Ada tiara yang dituju ke belakang. Masih gak terjadi lagi panjang sudah. Serangan lini kedua. Namun kembali lagi-lagi return service yang gagal dilakukan oleh libero Okta tadi saudara-saudara. 3-0 kali ini. Upaya yang keempat akan dilakukan oleh Safira di sana punggung 7. Pantul-pantul kan buat senak lepaskan Safira. Kembali gagal kali ini. Ada di sana tiara pelat kali ini. Kembali angkat umpan diagonal umpan. Dibiarkan jajaran memang bulan luar oleh Anissa tadi. 1 angka bagi tim bola voli Indonesia. 1-3. Kita saksikan sang setter di sana punggung 3. Ada Anjas kali ini. Lepaskan serangan sudah Anjas. Terima kali ini. Indi Barret tadi. Kulik saja bola cepat tadi. Nomor punggung 5 berhasil tadi menambah 1 angka. Bernadetta 4-1. 3 angka unggul di set yang pertama. Sang dinamisator, sang setter nomor punggung 12. Rosalia lepaskan sudah. Terima kurang seberang kembali. Angkat tinggi ada di sana. Tinju saja bola. Masih bergulir di atas net kali. Nomor punggung 3. Namun kali tampaknya bola tidak mampu menyeberang. 1 angka kembali bagi tim bola voli di Kanisa. 2-4 semakin mengundit, semakin mendekat kali ini Srikandi Kanisa di set yang pertama. Nomor punggung 7 kita saksikan ada Sherly. Lancarkan serangan sudah. Terima di sana Azizah tadi. Masih mampu dikembalikan dengan baik. Serangan kedua kali. Tinju saja di sana kali. Namun sayang Sherly tadi gagal dalam menjangkau bola. Kembali 1 angka bagi tim bola voli CV Askarya. 5-2. Kita saksikan ada nomor punggung 4 Ayu Lulia kali ini yang pantul-pantulkan bola. Lepaskan juga Ayu kali ini. Terima dengan baik. Angkat tinggi Anissa yang dituju. Masih mampu ditahan dengan baik kali ini. Kembali gagal kali ini. Para pemain-pemain dari Ganesha dalam menghalau bola tadi. 6-2. Tertinggal 4 angka di set yang pertama. Para pemain-pemain dari Ganesha. Kembali nomor punggung 4 kita saksikan ada Ayu Lulia. Lepaskan juga. Kembali terjadi yang gagal. Penyelamatan jajaran nomor punggung 9. Situasi berbahaya kali. Ini pada kali ini. Meskipun dikepung oleh dua palang pintu, namun bulan tak terjang berupa saudara. Saking kerennya pukulan dari nomor punggung 3, Indi Barret tadi. 7-25 unggul. Upaya yang ketiga akan dilakukan oleh Ayu Yulia. Lepaskan juga kali ini. Namun sayang lemah. Lemah datangnya bulan dari nomor punggung 4, Ayu Yulia tadi. Poin gratis bagi tim bola voli Ganesha 3-7. Kita saksikan ada bomber di sana nomor punggung 12. Tiara pelan kali. Setali 3 uang kali ini giliran tiara yang juga gagal dalam melakukan serpen saudara-saudara. 8-3 kali ini kita saksikan nomor punggung 5. Langsung ada bola Bernadetta Sela kali ini. Ya lepaskan sudah Bernadetta. Kurang sempurna kali ini. Okta tadi memilih aman keras juga gagal kali ini. 1 upaya ancaman nomor punggung 9 tadi gagal. Anggita di sana 9-3 unggul setengah lusin. Para pemain-pemain di CVA Skaria di awal set yang pertama ini. Kembali nomor punggung 5 ada Bernadetta. Upaya yang kedua tiara kali ini angkat kali ini. Tinju saja bola Anissa tadi. Kembali berbahaya. Ini para kiri. Kembali gagal kali ini pertahanan anak-anak Ganesha. Dan Mr. Eko langsung menarik pasukannya yang nampaknya agak keteteran
menghadapi gempuran-gempuran dari Sri Kandi CV Askaria di awal set yang pertama, tertinggal 7 angka saudara-saudara. Sekitar punggung 5 ada di sana Birna Dita Sela, upaya 5 kali ini coba dilakukan juga Birna Dita. Kembali nampaknya punggung 8 Okta Sang Libuwati gagal dalam menampani bola kembali. 11 melawan 3 saudara-saudara, semakin jauh jarak kedua tim kali ini. Nomor punggung 5 lepaskan juga. Apa yang terjadi? Penyelamatan jajakan di situasi berbahaya. Serangan dari Adana kali ini nomor punggung 7 tadi. Berhasil nampaknya menambah 1 angka ke CV Askaria di sana. 12 melawan 3. 12 melawan 3. Nomor punggung 5 kembali. Birna Dita silakan di timbang-timbang beras nak lepaskan. Ada Tiara baik sekali angkat nomor punggung 9 keras. Satu uppercut menyerang namun masih mampu digagalkan. Ada Sirah Indi Barat penyelamatan. Situasi berbahaya kali ini kembali nomor punggung 4 Anissa masih mampu dimetakan. Indi Barat kembali. Kuat kanan bola kali benar-benar dilayangkan oleh nomor punggung 3 Indri Barret tadi, mampu memberikan ancaman bagi Sri Kandi Ganesha. 13 melawan 3, semakin nyaman nampaknya kali CV Askaria. Terlalu ke dalam, masih mampu dicatat kembali. Justru kali ini dibikin montang mantik para pemain-pemain dari Ganesha. 14 melawan 3 kali ini, kembali upaya yang ketujuh luar biasa dilakukan oleh nomor punggung 5 BP. Kembali kita saksikan di sana penyelamatan Caca membangun serangan kembali kali ini dari belakang dasar. Satu pukulan dari posisi kedua dilakukan oleh punggung 6 Arum tadi mampu membelah pertahanan anak-anak Ganesha saudara. Ya nampaknya tim bola voli dari Ganesha sedang mengalami deadlock ataupun kebuntuan kali ini. Terpaku di angka ketiga kali ini di set yang pertama. Angkat kembali kali ini buat masih mampu dijatuh. Nomor punggung 9 kali ini masih dimentahkan saudara. Lampu kajeda ini balik kembali. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi tanda bola keluar sekaligus memutus rantai angka sementara perolehan nilai anak-anak dari CV Askaria 4 melawan 15. Nomor punggung 4 Anissa pemain yang didatangkan dari Banjarnegara. Angka tinggi kali ini nomor punggung 6 di sana. Kembali situasi berbahaya, umpan diagonal kembali. Kembali uppercut menyilang akuarium nomor punggung 9 Anggita tadi mampu memasang satu angka bagi tim bola voli Ganesha 5 melawan 15. Nomor punggung 4 kembali saudara ada Anissa kali ini. Upaya kedua coba akan dilakukan kali ini, pantul-pantulkan saja bola senang kali ini. Memilih tenang lepaskan juga. Terima Indi, angkat Rosalia. Serangan lini kedua masih mampu digagalkan. Kembali punggung 9 ada aja. Bola putah langsung disergap saja oleh nomor punggung 6 Arum tadi yang sudah bersiap di depan net. Apabila ada bola liar langsung disambar Arum tadi, langsung kuasai bola kali, lepaskan juga Arum. Terima nomor punggung 9 angkat ayah kali ini. Tipu aja masih ada Indi di sana. Kembali serangan dari lini kedua masih mampu digagalkan. Tipuan dibalas, tipuan kembali angkat kali ini. Rally panjang terjadi lebih dari 20 batasan yang rally panjang kali ini. Belum menyentuh tanah saudara kali ini. Luar biasa kali angkat tinggi ada di sana Tiara. Belum juga usai rally panjang kali. Pressing tajam dari Indi Barret tadi menyudahi rally panjang setelah sempat 7 hari 7 malam bola berada di atas udara saudara-saudara. Kita saksikan nomor punggung 6 ada Arum, lepaskan serangan Arum. Tiara angkat kali ini kembali akhirnya 7 deflektif namanya. Metoh kuku salah satu pemain dari ECV Askaria 6 lawan 17. Ya kita saksikan di sana nomor punggung 5 ada Ayu kali ini. Lepaskan sudah Ayu kali ini. Siapa yang tujuh? Nampaknya masih mampu dijangkau di kali ini. Angkat tinggi siapa yang tujuh? Nomor punggung 9 tinju saja bola. Penyelamatan berbahaya kembali. Mampu digagalkan kali ini oleh Selly Tipuan.
Jordik tangga setter yang satu ini menempatkan bulan tempat yang kosong melompong tanpa mampu terjangkau oleh para Sri Kandi, Sri Kandi, Kandi, Kandesa. 18 melawan 6 kali ini semakin di atas angin, semakin liha-liha para pemain-pemain di CV Askarya di set yang pertama. Kali ini muncul tiba-tiba variasi yang sistematis dan terorganisir dilakukan oleh punggung 9 tadi sudah Anggita nampaknya. Ya, pantul-pantul karbura kali ini Anggita. Siapa kaya akan dituju kali ini? Lepaskan sudah Anggita. Kurang sempurna, masih ada Sangli Biru dari tengah arum, masih mampu digagat. Angkat tinggi ada di sana tiara keras. Namun sayang kali ini nampaknya delivery bola yang kurang sempurna dilakukan oleh Nor Punggung 3 Sunsetter Anjas tadi. Satu anak bagi tim bola voli CV Askarya 19 melawan 7. Pantul-pantul kalau punggung 7 ada Safira di sana. Lancarkan serangan Safira. Terima kali ini Oktan di sana penyelamatan. Ada Sherly kali ini masih mampu digagal. Justru kali ini terjadi kesalahan elementer di kubu tim bola voli CV Askarya sehingga kembali baik bagi tim bola voli Ganesha. 8 melawan 19. Kembali sang setter di sana ada Ajaz kali ini. Lepaskan serangan Ajaz, terima Aziyah tadi agak kerja cepat namun masih mampu digagalkan. Nomor umpan kali berhasil kali ini. Satu pukulan Tegal Winor punggung 4 Ayu Yulia tadi saudara-saudara menambah 1 poin bagi timnya CV Askarya 20 melawan 8. 20 melawan 8, 1 losing unggul anak-anak CV Askarya. Lepaskan sudah kali terlalu ke dalam. Nampaknya dinyatakan oper nomor punggung.